Menteri Badan Usaha milik negara BUMN RI Erick Thohir resmi menjadi ketua PSSI untuk periode 2023-2027. Erick Thohir terpilih sebagai ketua PSSI setelah mendapatkan 64 suara dalam Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Shangri-La Jakarta Pusat pada Kamis 16 Februari 2023. Erick Thohir mampu mengalahkan 3 calon lainnya yaitu Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Lanyala Mataliti, Arief Putra Wicaksono, dan Doni Setiabudi. Lanyala hanya memperolehkan 22 suara, sementara Arief Putra dan Doni Setiabudi tidak menerima satupun suara dari 86 voter dalam KLP PSSI. Berdasarkan perhitungan suara, untuk Lanyala Mataliti total 22, Erick Thohir 64, ujar Ketua Komite Pemilihan KP Amir Burhanuddin. Dengan demikian, Ketua PSSI terpilih untuk periode 2022-2027 adalah Bapak Erick Thohir, jelasnya. Proses pemilihan berlangsung sekitar 38 menit yang dimulai pukul 11.40 waktu Indonesia Barat dan berakhir dengan pukul 12.18 waktu Indonesia Barat. Sejak awal, penghitungan suara mantan Presiden Inter Milan itu begitu mendominasi. Amir mengatakan KLB PSSI diikuti 86 voter yang terdiri dari 34 asosiasi provinsi ASPOR, PSSI 18 klub BRI Liga 1, 15 klub Liga 2 dan 16 klub Liga 3 serta Federasi Futsal, Asosiasi Pelatih dan Asosiasi Sepak Bola Wanita.